Oke, kita coba untuk praktek pembelajaran membuat sebuah lukisan. Saya coba, ini adalah membuat ranting pohon ya. Nah, tekniknya adalah bagaimana ketika kalian membuat sebuah objek benda. Yang pertama harus kita buat adalah latar belakang terlebih dahulu, backgroundnya. Setelah background, baru objek yang paling dekat. Nah, objek yang kedua setelah background langit kita buat. Ini adalah objek pohon ya. Tadi objek pohonnya saya gambarkan dengan warna coklat dan sekarang kita akan coba dengan warna hitam sebagai sisi gelap. Kita tentukan misalnya cahaya datang dari sebelah kanan, maka otomatis untuk setiap bagian sebelah kiri kita buat gelap seperti ini. Nah, sebagian sebelah kirinya adalah diberikan warna gelap atau warna hitam sehingga muncul kesan bagian yang sebelah kirinya berwarna gelap. Sama hanya seperti yang ini, kita buat bagian sebelah kirinya dengan warna gelap. Kemudian dalam kunci dalam membuat goresan, jangan ragu-ragu. Nah, sudah nampak warna gelap di bagian sebelah kirinya. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita akan membuat pencahayaan dengan warna terang di sebelah kanannya ya. Seperti ini, kita buat coklat yang agak muda dengan putih. Karena konsep kita untuk gambar ini, cahaya datangnya dari sebelah kanan ya. Maka bagian sebelah kanan dari objek yang kita buat, kita berikan warna terang. Sama seperti ini. Oke. Biasanya dalam menggoreskan kuas, kadang kita selalu ragu. Nah, seperti ini aja sudah terlihat bahwa kesan gelap terang dalam sebuah objek sudah kelihatan ya. Tinggal kita perhalus lagi, misalnya seperti ini. Kita buat halus yang ini ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ini juga biar tidak terlalu tegas. Kita perhalus warnanya dikit supaya
bercampur antara hitam dengan warna putih yang terlalu tegasnya. Oke. Bagian atas juga sama. Berikan dulu bertekstur warna putih sebagai kesan cahaya dari sebelah kanan ya. Nah, ini baru kita haluskan kembali. Ya. Sudah terlihat kesan gelap terang dalam sebuah objek. Oke, selamat mencoba.